Presiden Prabowo Subianto dalam sidang Kabinet Paripurna pertama di kantor Presiden Jakarta, Rabu 23 Oktober menekankan kerja tim menjadi prioritas dalam masa kepemimpinannya. Untuk itu, dalam waktu dekat Prabowo akan mengajak seluruh anggota Kabinet Merah Putih mengikuti kegiatan pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Prabowo mengatakan kegiatan pembekalan itu dilakukan untuk membangun koordinasi antar kementerian dan lembaga. Magelang sendiri dipilih oleh Prabowo Subianto karena memiliki latar belakang historis dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan daerah Magelang merupakan suatu sentra perlawanan kita terhadap penjajah. Mulai ratusan tahun dikenal sebagai daerah perjuangannya Pangeran Diponegoro di antara lima gunung. Itu saya kira cukup membawa suatu aura tradisi keberanian, tradisi heroisme, tradisi cinta tanah air. Lebih lanjut, Prabowo meyakini pembekalan terhadap para menteri tersebut akan memberikan manfaat dalam menjalankan pemerintahan selama 5 tahun ke depan. Dari Jakarta, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan.